Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menerbitkan surat edaran terbaru tanggal 8 Mei 2022 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara ASN selama masa arus balik Idul Fitri 1443 Hijriah. SE ini ditujukan kepada semua pimpinan unit kerja eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP. Menetapkan 50% ASN melaksanakan tugas kedinasan dari rumah dan 50% melaksanakan tugas kedinasan dari kantor. Mulai tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan 13 Mei 2022. Demikian bunyi poin 1 huruf A dalam SE nomor 440-2420 SJ tanggal 8 Mei 2022 sebagaimana dilansir dari siaran pers Kemendagri Senin 9 Mei 2022. SE yang ditekan Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro atas nama Mendagri Tito Karnavian itu menekankan agar pelaksanaan WFH tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas kedinasan dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Semua ASN yang melaksanakan WFH juga diminta untuk mengisi daftar presensi melalui mobile SIMPEK dan menyampaikan hasil pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi Si Kerja.